berhasil diamankan oleh pemain dari Sebasan Putra Selatan. Kacang-kacang bekerja sama berikan kepada Maldi. Masih Maldi kuasai bola. Kita saksikan ke belakang, berikan kepada Toto. Toto berikan umpan kepada Maldi kembali. Kita saksikan terjadi perebutan bola, saudara. Dimenangkan oleh pemain dari Kesemua. Diantisipasi oleh pemain dari Sebasan Naira. Andi Jablai bekerja sama berikan kepada Adi Gendel. Masih Gendel kuasai bola. Lepaskan umpan, saudara. Datang support Andi Jablai. Kita saksikan sudah dilakukan Andi Jablai.
kehidupan dan kirim berkat kembali berkat dari kiri pertakaran kesebasan Naila kebuatan berikan kepada Dian dalam pertakaran kesebasan Naila sebuah crossing yang kembali terlalu tajam dan akhirnya terjadi masalah produktivitas gol yang memang masih dialami oleh kedua kesebasan yang bertanding pada sore kali ini di mana sudah saya katakan pada momen sebelumnya dua kesebasan sempat dengan babak yang pertama ini dan akhirnya membuat skor gol masih tertekan dengan skor imbang tanpa gol dan saudara penonton kini bola dalam tangkapan mesra penjaga gawang Naila bekerja sama kepada Rafli masih nak melepaskan umpan tebal ke sisi kiri pertahanan Putra Selatan berhasil diamankan Kacang Raja Nenggelan kita saksikan saudara penonton gelandang pengangkut air dari kesebelasan Putra Selatan Naila pada pertandingan kali ini dan akhirnya gagal membawa kesebelasan Putra Selatan untuk leading atas lawannya kesebelasan Naila A pada pertandingan babak yang pertama dan kali ini demonstrasi tekanan kembali coba dilakukan oleh pemain kesebelasan Putra Selatan berhasil diamankan oleh pemain Naila Adi Gembala Haji Mursalim Yakat yang pertama tahun 2023 saudara penonton Putra Selatan tanpa henti-hentinya terus membunuh
dilakukan, tetapi kembali kesalahan terjadi. Para saksikan Aldo bersiap. Aldo! Beruntung jarak tembaknya masih jauh, saudara. Sudah saya katakan persentasenya 80%. Artinya tingkat ke yang akan terjadi ketika Aldo melakukan sebuah tembakan bebas begitu tinggi, saudara. Dan kali ini itu menjadi sebuah pertanda, sinyal bagi ini pertahanan kesebelasan Naila untuk tidak melakukan pelanggaran di zona berbahaya. Karena andai kata mereka melakukannya, tidak menutup kemungkinan Aldo akan menghukum. Dan kali kembali ke Putra Selatan Aldo. Sudah dilakukan. Putra Selatan, gol yang kembali mungkin akan menjadi kado terindah bagi Putra Bescaung yang kemarin merayakan hari ulang tahunnya, saudara. Dan kita saksikan kembali demonstrasi tekanan. Naila melakukan tekanan dari kiri pertahanan Putra Selatan. Totok berikan umpan kepada Kacang. Tatok kepada Totok kembali. Kita saksikan kini Kacang, masih Kacang. Putra Selatan bangun serangan. Selatan. Dan kini Naila, saudara, yang sesekali terus menekan dan kini memaksimalkan lebar lapangan, berhasil diamankan Kacang. Latif, pemain yang baru saja mendapatkan sebuah pulang tetapi sebenarnya masih melebar, bekerja sama kepada Kacang. Yuda coba merebut bola dan kini bola jatuh dalam penguasaan pemain dari kesebelasan Naila. Ke belakang berikan kepada Ading. Ading bola berikan umpan kepada kompatriotnya. Lepaskan crossing, saudara. Doakan saja para pemain dari kesebelasan Putra Selatan masih tetap fokus, dan para pendukung kesebelasan Putra Selatan tidak melakukan sebuah aksi yang tentunya akan sangat merugikan kesebelasan Putra Selatan. Karena kita ketahui bersama saudara Terentang, gol di penghujung laga babak yang pertama, heading
Andi Iwan berikan raja, raja lama. Terjadi perebutan si kulit bundar. Oh saudara penonton datang, Niko dari sektor kiri. Masih Niko ketat dalam pengawal seorang raja. Raja berikan sudah melebar ke sektor ke dalam. Saudara penonton, kita saksikan sudah dilakukan Andi Iwan. Masih Andi Iwan saudara, berikan sudah dari sektor sebelah kiri. Kita nantikan mencoba kali ini lepas Ade, berikan Ade Iwan Latif datang kembali kali ini. Kita nantikan saudara penonton, Nudi Oh saudara, saudara penonton, kali ini Dejan sudah lakukan umpan, gagal kembali mencoba 15 Iwana. Ancaman keluarkan bendera. Kali ini Putra Selatan Nudi Rian Tok Tok, satu pemain bertahan mencoba satu umpan, lambungkan bola Aldo yang dicari dari sektor kiri Nobi Dimas. Dimas oh gagal, 41 lemparan ke dalam sudah dilakukan saudara. Kali ini Nobi sebuah pergerakan coba Liga 3 Indonesia dari sektor kiri. Kali ini Gemel satu umpan bola yang mendatar Niko yang dicari, kerjasama Niko Arda. Tekan kami kira dengan mengandalkan serangan balik yang cukup berbahaya. Wawan Raja, Raja Latif, Latif Wawan. Oh, sebuah pelanggaran. Wawan saudara, lakukan sudah Raja, Raja Wawan saudara penonton. Turnamen New Garuda Cup. Dejan sudah lambungkan lewati garis tengah. Oh gagal kembali, masih mampu datang seorang Niko. Niko gagalkan di kaki Tomilipka. Aldo yang dicari, datang Raja. Raja berikan Dimas. Dimas Ade Iwan, Ade Iwan Nodi berbahaya. Ancang-ancang kita saksikan sudah dilakukan berbahaya. Jebret. Putra Selatan lakukan sudah. Wow saudara penonton, Wahyu penjaga gawang letakkan si kulit bundar, ambil ancang-ancang lewati garis tengah. Niko yang dicari, duel di udang, mencoba ketat dalam pengawalan dua pemain. Masih mampu Arda bekerja sama, datang Ade Iwan. Oh sebuah umpan yang gagal dan handsball pertahanan sudah dibuat kapak-kapak. Bisa dibunyikan jebret. Wow. Kita nantikan apa yang sudah lakukan sebuah kerjasama tok-tok crossing ke kotak penalti. Datang Dimas berbahaya. Aduh masih saksikan berita dimuntikan Raja Jebret. Mampu di blok Wahyu penjaga gawang. Bola yang libur dilanjutkan para penonton.
di kubu kesebelasan Laila di partai 16 besar mencoba tendangan bebas dan gawang sudah dilakukan Raja Nainggolan. Ancaman Aldo yang dicari kan sudah ambil ancam-ancam lakukan sudah mau saudara penonton bekerja sama rekan dari sektor kami lakukan datang kemari Nodi mampu digagalkan ancaman kubu Laila dari sektor kawan kita saksikan cara wow saudara penonton masih terjadi perebutan apa yang terjadi menghasilkan tendangan bebas ataukah lempar cukup menarik pada sore hari ini tiket yang cukup mahal menuju satu pemain Laila harus mendapatkan pertolongan medis sementara besok jangan sampai ada lewatkan pertandingan yang cukup menarik dan Andi Jabai lakukan sudah berbahaya wow masih mampu digagalkan sebuah upaya cepat dua pemain ada di sana Wawan Latif lebih cepat dua bola di udara Andi Iwan Wawan sebuah kontrol dengan kaki kanan masih Wawan dan sekarang kita nantikan lakukan sudah melangkah ke belakang Wahyu menjaga gawang yang dimiliki Laila pasukannya Bungsu Pandi Kopral gagal kembali kali ini Dejan datang Raja saudara penonton masih mampu dan sebuah pelanggaran pagar pertahanan sudah diberapat begitu dibunyikan jebret dilakukan kali ini tertahan di kaki Adi Gembel bekerja sama sebuah kombinasi permainan Arda ketat dalam pengawalan datang Latif Dimas dari sektor kiri mencoba Dimas masih Dimas meliak-liuk Dimas satu umpan tarik Latif saudara saudara penonton jebret Imat FC yang beberapa hari lagi akan bertanding bos Ibnu Malik yang tak sukses mengantarkan putra peninggilan kami pantas kedua kesebelasan untuk mendapatkan tiket menuju partai 16 besar sebuah umpan datang Andi Jablai dengan kaki kiri antisipasi bola heading kembali saudara penonton mencoba kali ini Niko kita saksikan angkat dua belah tangan satu pemain Andi Jablai tarik dia ke belakang 15 Yuwana sebuah kerjasama yang digagalkan dipotong di tengah jalan pemain Rian Tok lemparan ke dalam kembali dengan segar satu tendangan wow datang Dimas lihat asisten wasit kalau bola lakukan saudara duel di udara kembali menekan dari kaki Rapli bekerja sama rekannya Diki ketat dalam pengawalan bule dari sektor kanan berbahaya wow bebas saudara penonton mencoba kali ini Dimas jadi saudara penonton sudah kami katakan serangan dua belah tangan kemana bola akan diarahkan Tommy Ripka mencoba Dimas satu pengembalian bola tetepak bola Tommy Ripka lakukan sudah berbahaya wow datang dari belakang mencoba bekerja sama Wawan masih berikan sudah Rian Tok pressing ketat terus dilakukan ambil ancang-ancang Wawan sudah lakukan heading kembali mencoba saudara mitra sepak bola sebuah serangan balik dilakukan Niko digagalkan Tommy Ripka terjadi perebutan bola datang Arda masih Arda melebar ke sektor kanan lawan merancang dan sudah lakukan lewati garis tengah
kali ini Rian tok-tok, masih Rian tok-tok, satu umpan Dimas yang dicari, kontrol dengan dada, pergerakan Dimas, peluit sudah dibunyikan, lakukan sudah, jebret. Memiliki pengalaman dan jam terbang yang tidak diragukan lagi, cukup tenang melanjutkan siklus bundar sebuah tendangan yang membuahkan hasil. Mencoba kali ini Mahendra sudah lakukan dua bola di udara, bule, oh umpan yang gagal saudara, datang kembali Raja, masih mampu dipotong di tengah jalan gembel, berikan kembali Niko. Siklit bundar, lambungkan dengan kaki kan.